pengantinnya tuh. Mau aja jadi pengantin anyar ya. Terus sana gurih-gurih nanya bang rumah eh. Agak besar guys. Agak besar cina oi. Puyang, kalau puyang gini solusinya tipnya hanyalah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan dan official 07. Mau apa kita sekarang? Kita akan membuat asinan dari ketimun rujak kebonteng. Oke, kita udah menyediakan ini cuka air putih, timunnya sendok. Ini bumbunya sangat simpel sekali guys. Ini adalah cabai. Kalau cabai, gula, garam, pakai roika dikit lah. Pakai bon cabai sesuai selera kita, jangan terlalu pedas ya. Oke, kita langsung ulek saja bumbunya nih. Kita langsung ulek saja nih. Oke guys, brother sister, sambalnya udah diulek ini. Pokoknya ini diulek. Seharusnya sih diuleknya pakai cuet yang diulek itu ya. Pakai cuet yang itu, ini cuma pakai goreng aja, agak susah. Pokoknya harus lembut ini bijinya biar enggak kena lambung atau iya bejit coba semangkitnya. Oke, kita langsung iris aja timunnya nih. Pokoknya jangan lupa ini cuci dulu ya, biar bakterinya biar steril, biar sehat guys. Kita langsung kupas aja nih. Ya oke. Sangat simpel sekali. Aduh, jatuh. Ih, belum 5 menit, guys. Tara guys, udah jadi nih ngirisin ketimunnya nih. Tinggal kita tambahin cukanya kesiniin aja ya. Oke, cukanya kasih sini aja secukupnya, sesuai selera. Biar ininya biar terangkut. Oke, ikutin terus dengan Bang Danu nih. Ih, seger banget nih. Jam 12 cocok nih. Jam 12 cocok nih. Kita tambahin air sedikit ya. Tambahin air sedikit. Dikuah gini guys. Kita cobain dulu kurang garam atau kurang apa? Kurang apa ya? Garam terasa sih cukup. Mantap.
Renyek-renyek-renyek. Jak dulu, jak. Wah, enak. Ini cek selak. Mantep, kan? Wih. Jadi pengantin anyar ya, suasana gurih-gurih nyanyi bang rumah eh besar ya, agak besar cina oi, udah kena dah. Jangan lupa sampai teman-teman yang jadi dan opsi apa sampai